Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya nge-share link Shopee Affiliate dengan banyak link gitu loh. Jadi aku mau contohin, kita mau nge-share link lebih dari 100 link Shopee Affiliate yang bakalan kita promosikan teman-teman. Nah buat teman-teman nih yang pengen tahu caranya gimana, caranya tuh simple banget dan gak ribet. Jadi langsung aja ke videonya. Pertama nih, step yang pertama, kalian harus masuk dulu ke Shopee. Jadi kalian harus cari barang apa yang bakalan kalian copy linknya teman-teman. Nih, jadi aku contohnya nih mau copy link holder HP. Dan aku juga harus kasih info ke kalian semua. Pastiin kalau toko yang bakalan kalian copy linknya itu harus udah star seller. Nah ini aku udah nandain bahwa Hokilai 888 ini tokonya udah star seller ya teman-teman. Kemudian ini holdernya tuh murah banget, cuma 8 ribuan. Jadi aku bakalan langsung salin tautan. Terus karena aku tuh udah nulisin beberapa link yang bakalan aku share, jadi aku langsung aja mau tambahin aja ya teman-teman, supaya lebih cepet. Kalau misalkan aku copy link satu-satu, durasinya juga lama, supaya lebih simple aja. Jadi bakalan langsung kita copy di sini. Holder HP 8 ribuan. Langsung aja tempel linknya. Oke teman-teman, jadi ini adalah link yang udah aku salin dan udah aku benerin ya. Soalnya tadi sorry banget ada yang double-double. Nah ini aku udah salin linknya dan totalnya itu ada 11 link ya teman-teman. Dan aku bakalan nyobain copy link lagi biar kalian lebih ngerti lagi gitu loh caranya copy link kemudian ditaruh di WA. Kita akan cari beberapa barang lagi untuk ditaruh di sini. Oke, langsung masuk lagi ke Shopee. Terus kalian masukin nih apa yang mau kalian tampilkan linknya di sana. Aku pengen charger HP, jadi aku bakalan nyari link charger HP di sini. Nah ini ya, aku mau yang 13.500 dan ratingnya juga udah 4,7. Dan kalian juga harus pastiin kalau toko yang kalian ambil linknya itu udah star seller atau Shopee Mall teman-teman. Langsung aja linknya disalin, salin tautan. Ini harganya 13.000 ya. Nah, setelah itu kalian tempelin dulu linknya dan masukin charger HP 13 ribuan. Oke. Nah, ini berarti total link yang aku share itu udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi, total link yang bakalan aku share adalah 12 link ya, teman-teman. Atau misalkan kalian mau satu lagi nih, apa gitu ya, misal casing HP nih. Case HP. Nah, ini kan banyak banget ya casing HP yang murah-murah. Kalian bisa ambil, aku pengen ambil yang 7.500-an. Terus kalian bisa copy langsung salin atau salin ya. Ini juga udah star seller pastinya ya. Salin tautan. Dan masuk lagi ke WA yang tadi.
tautannya kita tempelin dulu ya, biar nanti tinggal copy. Case HP 7 ribuan. Salin linknya, tempel. Nah kayak gini ya, berarti kurang lebih itu salin linknya seperti ini ya. Oke teman-teman, dan step selanjutnya karena kita tadi kan udah copy link ya, nah kita akan copy paste. Jadi link yang tadi sudah disusun kita akan salin. Salin. Terus kalian juga harus pastiin kalau misalkan kalian tuh punya foto promo cuci gudang. Jadi ini tuh fungsinya supaya teman-teman yang lihat di grup kalau ada fotonya biasanya lebih menarik gitu ya. Jadi mereka bisa berpikiran, oh ini lagi cuci gudang nih, berarti harga-harganya murah dong pastinya. Intinya tuh kita akan membuat desain sedemikian rupa supaya orang-orang tuh tertarik untuk masuk ke link yang kita share. Dan setelah itu kita akan langsung masuk aja ke Facebook. Nah di Facebook ini kalian pastiin masuk ke grup Facebook ya teman-teman, karena kita akan share link sebanyak-banyaknya di grup Facebook. Dan aku bakalan masuk ke grup saya sendiri dan aku bakalan posting di sini. Nah aku bakalan masukin dulu ya postingan pertama, masukin fotonya, terus kita akan tempel di sini. Nah ini adalah kita akan tuliskan kalimat-kalimat di sini. Nah, udah ya, kayak gini. Terus kita akan posting, teman-teman. Nah, ini adalah hasil apa namanya? Postingan dan hasil share link dari aku nih untuk grup ini. Jadi linknya tuh berubah warna biru. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ada orang yang klik linknya itu bakalan langsung menuju ke link toko yang ada di Shopee. Dan teman-teman ada satu cara lagi nih kalau misalkan kalian mau share link lebih cepat lagi dan lebih simple. Nih kalian masuk ke grup. Jadi masuk ke grup kalian sendiri. Terus kalian pilih kalian mau share di mana. Contoh aku mau share di komunitas jualan online. Masukin aja fotonya. Nah di sini tuh kalian disuruh milih mau jual barang, kendaraan atau sewa rumah. Kita akan pilih jual barang dan tambahin foto yang udah kita edit untuk promo cuci gudang. Jadi tampilannya seperti ini. Nah judulnya apa? Judulnya promo cuci gudang. Harganya itu karena kita kan nggak ngasih harga ya. Jadi kita ngasal aja untuk harga. Lokasi kalian bisa masukin lokasi kalian ada di mana. Kemudian untuk linknya kalian masukin aja di keterangan. Nah ini adalah hasil link
yang kalian copy. Terus selanjutnya kalian bisa, nah ini kan kita menawarkan di komunitas jualan online, kemudian di marketplace juga. Terus nih kita mau nawarin link-link kita nih di berapa, di beberapa grup nih yang lebih cepet kan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih, 11, 12. Kemudian ini kita kan nawarin apa namanya linknya itu udah di 12 grup teman-teman. Tadi kan aku ada sekitar 13 link nih. 13 kali 10 grup aja udah 130 kan. Ini kita share di 14 grup. Jadi kalian bisa kaliin sendiri, satu kali share kita lebih dari 130 link teman-teman. Oke, kita akan langsung terbitkan aja. Nah, berarti tadi tuh udah nge-share link di 14 grup. Linknya masing-masing ada 13, jadi kalian bisa kaliin sendiri. Dan itu tuh udah lumayan banget ya, kita bisa share link sebanyak-banyaknya. Kayak gitu teman-teman, untuk share link yang biasa aku gunain. Caranya tuh seperti itu. Oke, itu dia video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, share video YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.